Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Efren R Family. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Hari ini Opa mau potong rambut. Potongan apa, Opa? Kemudian untuk model rambut atau jenis potongan rambut sudah terpampang di dinding ini, jadi tinggal sesuai dengan permintaan dan kehendak kita ya pemirsa. Nyantar sekolahan jadi harus potong rambut. Di sini melayani pemotongan rambut baik itu anak-anak maupun dewasa dengan tarif mulai dari 10.000 sampai dengan 20.000. Letak barbershop ini di Jalan Kesuma Jaya, Rantau Kabupaten Tapin, dekat Pasar Rantau ya pemirsa. Oh berarti ini kau perimbet kah? Hah? Oh keramas. Keramas itu lain lah. Tarifnya. Oh sepaket lah. Aku tuh harus bantu ada perimbet lah. Tapi harus di salon lah. Obatnya. Mantap ya. Jadi selain melayani pemotongan rambut, di sini juga melayani keramas ya pemirsa. Hari tanggal 10 ya. Apa? Sanu ya. Sanu ya. Bano bagilir. Ada pol semingguan. Sekarang kita coba lihat depannya barbershop ini ya. Kemudian di depan barbershop ini sudah tertulis tarif-tarifnya. Bye.
Kalau kita lihat alat pemotong rambutnya sudah cukup terupdate, karena alat potong rambutnya hanya menggunakan baterai tanpa menggunakan kabel yang biasanya pada tukang gunting yang lainnya masih menggunakan kabel untuk dialirkan ke listrik. Mukanya pakai hijau kan? Ini hasilnya. Kita lihat hasilnya. Potong rambutnya sudah selesai. Jadi sampai di sini dulu video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.